Nah, otsukushi itu nggak hanya untuk kesehatan aja, tapi otsukushi ini bisa dijadikan untuk program fat loss. Nah, kita ramai di sini namanya BBCP. Size kita tuh jadi mengecil. Mengecil. Ya. Dari yang kadang itu ada yang double XL, bisa jadi X. Mm-hmm. Jadi itu masih perlu olahraga apa gimana tuh? Atau cuma yaudah program ini bisa makan 6 kali, terus mungkin ada bantuan-bantuan lain apa gimana tuh? YouTube channel di Alat Kesehatan ID bersama saya Rosi dan saya Airin. Ya, hari ini kita bertemu dan berjumpa lagi dengan Oscar dan Irin. Gimana kabar hari ini? Sehat-sehat ya? Iya, kita sehat bersama Utsukushi dan Tsubarashi. Wah, asik. Tapi kalau misalnya ngomongin Utsukushi dan Tsubarashi, memang sebelumnya kita juga udah sempat bahas ya tentang manfaat-manfaat dari Utsukushi, Tsubarashi. Itu kan memang lebih kesehatan untuk melancarkan peredaran darah, BAB-nya lebih lancar. Nah, tapi sebenarnya kedua produk ini ada yang bisa untuk membantu untuk sahabat Alkes yang mungkin pingin punya bentuk badan yang lebih ideal menurut pandangan masing-masing ya. Karena kalau kita ngomongin bentuk badan ideal itu sesuai perspektif masing-masing. Ya gak sih? Punya role modelnya masing-masing. Itu bisa gak sih sebenarnya? Iya, benar sih. Makanya kita di sini kan juga mau ini ya, bagi informasi ya. Ternyata Utsukushi itu gak hanya untuk kesehatan aja, tapi Utsukushi ini bisa dijadikan untuk program fat loss gitu. Ya, betul. Jadi menyambung dari yang video kita terakhir, kita ada nyinggung-nyinggung dikit mengenai masalah program untuk apa, untuk fat loss program ya. Nah, kita ramai di sini namanya BBCP. Jadi BBCP itu kepanjangan dari Body Balance Composition Program. Itu untuk apa tadi? Fat loss. Iya, fat loss. Tapi ya kan kalau saya pernah dengar tuh ada fat loss, ada weight loss gitu ya. Itu apa sih sebenarnya perbedaannya? Itu tuh apa sih? Kadang-kadang kan orang-orang merasa sama aja lah, yang penting aku kurus gitu, yang penting berat badanku turun berapa kilo gitu ya. Di program ini, program BBCP kita ini lebih fokus ke fat loss. Jadi fat loss, not weight loss. Jadi kalau weight loss itu lebih okay, semua pokoknya berat badanku bisa turun gitu loh, gak peduli yang turun itu apa dong, yang turun itu berat badannya, masa lemaknya dan masa ototnya turun bersamaan atau apanya yang turun. Sedangkan di program BBCP ini yang diturunin itu yang dibuang itu lemaknya. Jadi fat loss itu benar-benar lemaknya yang dibuang dan grow muscle. Jadi ini lebih apa namanya, kita itu lebih merasa enak karena kan kadang kita nyoba udah turun berapa kilo gitu, ternyata minggu depan atau bulan depan naik lagi, yo nyebelin gitu. Nah, sedangkan di program BBCP ini karena fat loss, jadi kita tuh nggak gampang ini ya, nggak gampang yo ya, nggak gampang naik lagi karena benernya muscle kita itu benar-benar grow. Memang kalau misalnya beratnya naik turun terus itu nggak bagus juga ya. Kalau misalnya untuk cewek itu yang kita tahu bisa menimbulkan selulit seperti itu kan, terus kulit jeruk gitu. Iya. Dan itu treatmentnya kembali banyak lagi harus laser dan sebagainya ya. Kadang kalau fokus ke weight loss juga kayak begitu. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba drastis turun berapa kilo gitu ya, turunnya itu nggak firm gitu ya, jadi tubuhnya nggak firm, terus kayak ngelambir apa kayak gitu ya, jadi banyak masalah yang di kulit kita jadi nggak bagus. Menyelesaikan satu masalah tapi menambah masalah lain. Tapi kalau tadi udah sempat disinggung juga tentang BBCP atau BBCP nih? BBCP. Boleh dong dijelasin lebih detail lagi mengenai BBCP ini seperti apa? Karena kalau Airin sempat dengar, ini ternyata Koska dan juga Cairin sendiri nih yang research juga ya untuk program ini, bener ya? Jadi BBCP sepanjang tadi udah aku jelasin, Body Balance Composition Program. Jadi program menyeimbangkan komposisi badan kita gitu ya. Seperti teman-teman tahu bahwa badan kita tuh kan ada tiga komposisi. Nomor satu kan pasti air ya. Air itu 80% nih, jadi darah kita. Nah, nomor dua ini kan muscle, otot. Otot ini menyangga seluruh tulang nih. Jadi kalau
tulang kita ini nggak ada ototnya, itu udah pasti kayak kayak Pinocchio tuh yang boneka Pinocchio pakai tali itu dipotong tapi itu udah tepok gitu ya. Itu menyangga semuanya itu. Nah, yang nomor tiga baru tulang kita. Nah, seiring berjalannya waktu, kita mulai berumur, umur kita nambah, metabolisme kita juga semakin lambat dan segala macam. Akhirnya kebalik-balik nih, ototnya yang tadinya besar ya, kita sekarang ototnya mulai lemah, apalagi kita udah kerja ya, terus kayak hidup kita, makanan kita udah wah enak-enak semua. Jadi ini mulai kebalik nih, lemaknya mulai besar. Nah, kita program kita ini kenapa kita mau fat loss? Betul, fat loss. Jadi kita hilangin lemaknya, lemaknya masalahnya kita grow, makanya komposisi badan ini dibenerin semuanya, disimbangin, kembali lagi seperti itu, kembali seperti kayak seideal mungkin lah kalau saya, benar seideal mungkin itu yang kita lakukan. Tapi kalau ikut program tetap makannya bebas apa gimana nih? Karena ada ya program itu kan yang kayak oh makan tuh harusnya cuma sekali gitu kan, ada tuh. Ada yang kalau makan itu misalnya ada jam-jamnya. Nah, kalau ini seperti apa? Karena jujur Irin belum pernah ikut program diet atau apapun gitu loh. Ini gimana ya, nih? Ya, saya kasih bocoran sedikit ya, tapi enggak semua. Jadi nanti kalau misalnya mau nanya lebih detail bisa langsung hubungin ke WA kita ya. Ya. 0821 39 1088. Yes. Oke. Okay. Iya, jadi itu emang ada ini ya, ada apa namanya ini nanti kita bisa setting programnya. Tapi bukannya berarti kayak kita kelaparan. Kita kan paling takut ya. Jadi kalau kita mau diet itu kita pasti paling takut itu kelaparan, lemas. Nanti aku nggak bisa kerja loh. Kalau aku kelaparan aku nggak bisa mikir loh. Kita kan nggak mau kayak begitu. Yeah. Jadi kita harus memastikan tuh dalam program DDCP ini nggak ada orang yang kelaparan gitu loh. Yes. Jadi kita makannya tuh 6 kali loh. Jadi makannya bukan yang maksudnya kita makannya aku harus ditarget kita makannya cuma 1 kali. Nah, kayak itu enggak. Jadi kita makannya 6 kali, tapi itu memang ada porsi-porsi dan diatur ya protein berapa kayak gitu. Jadi sesuai dengan komposisinya. Yeah. Oke. Okay. Nih bentukan badan yang makannya 6 kali sehari. Aku lurus ya. Tadi Irene kan sempat bilang ya sama si Oscar kan kapan hari agak-agak ini ya, lebih berisi deh daripada sekarang nih. Sekarang kayak lebih apa ya, lebih firm, lebih firm lebih badannya lean, gitu ya enggak sih buat Irene yang dan buat Rosie juga yang mungkin terlihatnya udah oke-oke aja di kamera tapi sebenarnya enggak loh ini. Enggak. Ini tertutup ya pakai baju yang enggak ngepres nih karena sebenarnya perutnya ini cabi-cabi ya tadi buat dicubit gitu loh. Itu bisa ya? Seperti apa sih sebenarnya untuk supaya kita tuh bisa lean itu tadi bisa lebih firm itu tadi gimana itu? Ya, jadi sebetulnya pembentukan badan itu bisa banget. Kembali lagi kita ngomong kan mengenai masalah komposisi yang kita atur, komposisi yang nah, kita mau apa sih gitu ya. Memang orang tadi kan si Jerry jelasin gitu ya, orang turunin berat badan gampang lah. Kalau mau cuma turunin berat badan doang gampang, kita gak usah makan aja 1 bulan gitu ya. Puasa ya. Pasti turun semuanya, tapi yang turun tuh apa? Yeah. Yang turun apa? Makanya kita harus tahu nih gitu ya, yang mau dihilangin kan lemaknya, yang mau di-grow masalahnya. Nah, makanya sering tanyakan adalah loh, gimana cara mengetahuinya gitu kan, caranya gimana sih? Makanya pada waktu sebelum program itu kita pakai apa? Pakai Omron ya, jadi kita pakai alat ya, ini untuk ukur ya untuk alat timbangan Omron ya, kita pernah tahu lah ya. Iya, pernah tahu, kita pernah cobain juga ya. Jadi kan detail juga, jadi bisa kebaca kita tuh masa lemaknya berapa, masa ototnya berapa. Body age ya, jadi kayak umur sel kita ini berapa? Beneran kita umur selnya sesuai umur kita, ataupun lebih muda, ataupun udah nenek-nenek, atau yang tua gitu ya. Ibaratnya umur sel kita udah nggak oke gitu. Terus apalagi yang paling penting itu bisa ngebaca visceral fat. Ya, visceral fat itu kan bisa kebaca berapa lapis ya. Dan visceral fat itu yang kita tahu kan memang bahaya. Itu yang nyebabin kayak ngebungkus organ dalam kita. Terus akhirnya menimbulkan banyak penyakit. Ya, banyak permasalahan kesehatan ya. Jadi penyakit inilah, muncul inilah gitu. Jadi kita juga harus tahu bahwa masa otot itu penting banget, karena salah satu fungsi otot itu nggak akan lemah ya. Makanya kita programnya adalah lemaknya dihilangin, masanya di-grow supaya apa? Supaya
akhirnya badan kita tuh benar-benar bisa bakar lemaknya dengan maksimal, ya kan? Dan akhirnya kita benar-benar firm, kita benar-benar lean. Beda loh ya, kurus dengan firm ya, atau kurus dengan lean. Kurus dengan lean, nanti kita tampilin juga ya, jadi perbedaan gimana sih yang namanya kurus atau yang namanya lean. Mana, menurut kalian mana yang lebih bagus gitu loh? Emang beda, jadi kita kalau di program ini bukan mencari yang kurus, tapi kita mencari yang lean, jadi benar-benar firm gitu. Itu tapi kalau misalnya program ini dibantu juga untuk pola makannya berarti ya. Kok bisa 6 kali tuh lo tetap makannya sehari? Itu masih perlu olahraga apa gimana tuh? Atau cuman ya udah program ini bisa makan 6 kali terus mungkin ada bantuan-bantuan lain apa gimana tuh? Oke, pada prinsipnya begini. Manusia perlu bergerak. Nggak mungkin kita hanya duduk stay di diem gitu ya, berhari-hari cuma duduk atau tiduran kalau gue nggak ada gitu ya di situ ya. Jadi mau musim dingin gitu ya malah nggak ada ininya, nggak ada seperti itu ya. Tetap ada olahraga ya, tetap ada olahraga. Jadi pengaturan pola makan penting ya, penting banget ya. 6 kali ini apa sih? Nah itu nanti kalau yang penasaran mau lebih lanjut nanti kita kasih tahu caranya. Langsung WA ya. WA-nya di mana? Dengan Oscar 081-230-306-206. Oke. Nah dari situ olahraga, maksudnya olahraga tuh nggak perlu olahraga yang berat, olahraga ringan. Misalnya gini kita ngomong ya, misalnya beratnya 100 kilo lebih. Jadi nggak mungkin mau semuanya cepat gitu ya. Wah, aku mau satu bulan 8 kilo gitu ya. Dan tanpa olahraga itu nggak mungkin lah ya. Itu tetap ada olahraga. Cuman kita tidak menyarankan berat 100 kilo itu untuk lari misalnya. Kan kasihan dengan lututnya, dengkulnya. Jadi kita sarankan untuk jalan pagi. Ya kalau mungkin jalan cepat, jalan cepat. Tapi tetap perlu ada olahraga. Tapi tidak olahraga yang berat-berat. Nggak perlu sampai yang kamu ke apa misalnya. Nge-gym lah, angkat berat segala macam, enggak, kita perhatikan fokusnya mau kemana. Oke. Ada beberapa teman-teman yang perlu, gue pengen nge-gym nih, boleh enggak? Oh boleh. Oke. Silakan, yeah. Tapi target kamu apa? Kan begitu kan, kita harus tahu kebutuhan orang masing-masing, makanya kita sesuaikan nih program-programnya. Jangan sampai salah ya, jadi kadang-kadang orang tuh pikirnya, aku kan beratnya banyak ya, terus aku olahraga deh, sit up, 1000 kali gitu. Cepat bentuk gitu ya, itu benernya gak efektif juga. Karena kan lemak itu harus dihilangin dulu gitu loh, selama lemaknya itu besar banget ototnya juga nggak mungkin bro gitu, nggak mungkin kelihatan. Jadi kita mau shape-nya gimana kalau kita semua tertutup lemak gitu. Oke. Nah tapi Rosi? Iya mungkin kalau misalnya ini kan kita sebagai ibu dari 3 orang anak yang dimana walaupun kelihatannya itu kurus tapi perutnya masih buncit. Kita udah kayak olahraga lah pastinya ya, tapi kan olahraga kadang itu tidak. Kadang sebulan ini olahraga, kadang malas, kadang olahraga gitu ya. Nah ini dengan menggunakan BPCP, BBCP, CP ini apakah bisa untuk kita memaintain berat badan kita? Ya. Nah kalau misalnya gini nih, kalau misalnya buncit ya buncit aja seterusnya. Flat aja gitu loh. Seterusnya ya, gitu. Kembali lagi ya tetap pada pola makan ya. Makanya untuk program BBCP ini kan kita 90 hari. Karena pada dasarnya orang itu akan berubah behaviornya, jadi kayak kebiasaan kita itu akan berubah setelah 90 hari. Yang kebiasaannya kita makan mungkin junk food atau makannya yang ngemil-ngemil nggak aturan gitu ya, terus makan malam-malam kayak gitu. Kan ya sama ya kayak aku makannya 4 gitu. Jadi kita akan merasa aduh udah tua kok pilih makan ini aja, makan sedikit aja udah langsung ya kan. Terus lemaknya juga numpuk gitu loh. Nah itu bisa dengan program ini, dan program ini tuh bukan selamanya harus sampai kayak begitu terus gitu ya. Kayak aku gini ya, aku selesai program juga sering cheating gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak aku roadshow apalagi, kita kan nggak mungkin dong kita nggak makan enak. Makanan daerah itu ya, Tapi kita juga menyeimbangkan kalau misalnya kita hari ini, 2 hari ini, 3 hari ini kita makannya ngawur ya. Besoknya itu kita juga akan kembali, kayaknya nggak oke nih loh buat badanku, udah kayak memberikan signal nggak oke loh ini, kamu badannya jadi kayak capek. Iya.
Kalau aku sih pribadi ya, kalau aku pribadi itu aku biasanya bantu dengan Utsukushi ini. Karena dengan Utsukushi ini setahuku visceral fat yang aku pernah kayak nyoba gitu lah. Satu minggu penuh, makannya cake, makan apa segala macam ya. Terus jam 11 malam masih makan gudeg, makan santan-santan ya ceritanya. Terus kan aku naik dong ketimbangan. Wih gila, visceral fat naik satu lapis. Panik dong. Terus aku coba, bener gak sih visceral fat itu bisa dikepras pakai Utsukushi misalnya kayak gitu. Coba nih, apa ternyata aku selama satu minggu, ya beneran turun satu lagi. Jadi visceral fatnya balik. Jadi ya diimbangin, satu diimbangin dengan pola makannya tuh pasti kita juga merasa badannya juga gak enak ya. Pola makan diatur lagi. Terus juga dibantu dengan Utsukushi ini gitu loh. Kalau mungkin bisa jelasin kenapa kita setiap 2 hari kalau misalnya kita habis makan ngawur terus kita ngatur lagi cepet balik ya. Nah, tadi visceral fat ya menarik ya. Tadi si Cairan tadi ngomongin habis makan-makan gitu ya. Ada sebuah acara atau perjalanan ya, kita roadshow, makan gudeg malam-malam, terus visceral fat naik. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih visceral fat itu apa nih? Iya, jujur nggak tahu. Teman-teman, tubuh manusia ada 2 bagian lemak. Yang nomor 1 itu namanya subcutaneous fat, atau kita sebut body fat. Ini biasanya yang ada di tangan, ya, terus ada di perut tuh, yang ada di tubuh. Yang bisa di kulit, atau lemak bawah kulit, itu subcutaneous fat. Biasanya orang melakukan seperti orang ngilangin itu biasanya ada kayak di klinik-klinik ya, ada namanya depannya doang itu untuk ngambil atau menghilangin subcutaneous fat atau namanya body fat atau lemak bawah kulit. Tapi di balik itu setelah itu ada namanya muscle, setelah itu di balik itu namanya visceral fat. Visceral fat itu banyak-banyaknya ngumpul di perut biasanya. Membungkus seluruh organ dalam. Nah, nanti ada nih teman-teman ada gambar-gambarnya. Visceral fat ya. Jadi visceral fat itu kalau body fat dan muscle itu diukur dalam bentuk persentase dari total berat badan kita, tapi kalau visceral fat itu per layer, per lapis. Beberapa bisa di USG juga ya. Betul, bisa. Kalau masuk MRI pun bisa dilihat tuh. Nah. Dari situ ya, si Utsukushi ini bisa membantu untuk ngepras visceral fat. Nah memang kembali lagi, tidak semua orang misalnya kayak Cairan gitu ya, seminggu bisa hilang langsung satu lapis gitu. Mungkin aku lebih lama, mungkin Rosi lebih lama, ya kan lebih lama, kan kita nggak bisa ngomong gitu. Tapi intinya itu bisa membantu dengan Utsukushi bisa membantu, tentunya juga dengan program LCP ini. Seperti itu. Dari sisi apanya, kenapa Utsukushi ini bisa membantu untuk mengurangi visceral fat itu tadi? Jadi gini, di dalam kandungan Utsukushi itu ada kandungan 1 triliun bakteri baik. Probiotik ini, bakteri baik atau probiotik yang 1 triliun dalam 1 saset Utsukushi ini, probiotiknya pilihan. Premium. Jadi dari AFC itu ada namanya FK23 sama BB536. Nah ternyata probiotik ini spesial, tidak seperti probiotik pada umumnya. Karena probiotik pada umumnya itu dia mengalami degenerasi pada suhu 25 derajat Celcius. Dan rata-rata dia itu terbunuh dengan asam lambung. Udah nggak tahan suhu tinggi, 95% mati oleh karena asam lambung. Si FK23 sama BB53 ini dikelola sedemikian rupa sehingga dia tahan terhadap asam lambung dan suhu tinggi. Itu beda di situ. Dan triliunan mikroba ini ya yang ada di dalam Utsukushi ini, begitu kita masuk ke dalam tubuh kita itu membuat sebuah set kimia tertentu, ya kan, yang berkaitan dengan kita punya kinerja otak untuk menghasilkan asam lemak rantai pendek sehingga memberikan signal kepada otak kita untuk mengurangi kita punya nafsu makan. Itulah kaitannya.
sebetulnya. Oh, kenapa okay, kita okay, harus pakai usus-usi? Iya. Oh, karena tapi ada kaitannya dengan anak semangat itu tadi ya. Tapi tentunya betul. Tapi tentunya ya nggak bisa terus apa minum itu terus olahraga nggak makan-makan disikat semua oh, ya nggak okay, bisa okay, dong. Iya, iya, iya. Jadi tetap ada gitu ya orang yang ya ah nggak apa-apa yang penting aku minum ini nanti kan kurus-kurus sendiri. Nggak bisa. Oke oke oke. Tidak seperti itu sistem kerjanya. Jadi tetap kalau anda ingin ikut program itu harus nurut lah ya sama mentornya karena berarti tiap orang, tiap usia, tiap umur pasti perlakuannya beda ya karena disesuaikan dengan ya kita punya berat badan, usia, lalu visceral fat di awal yang bisa diukur dengan timbangan itu tadi gitu ya. Dan mengatur pola makan, tetap olahraga, terus minum usus-usi. Tapi ada nggak kayak minum suplemen-suplemen lain or something gitu? Ada lagi nggak sih sejauh ini? Kita nggak ada sih. Oh. Jadi murni pakai programnya ini dan pakai usus-usi. Kalau pada nanya ya, masa sih beneran? Ini kok beneran cuma pakai usus-usi aja? Kan nggak mungkin nih nahan lapar apa terus nanti kita. Gimana kalau misalnya kita jadi drop tambah sakit? Yang mau tahu lebih dalam lagi, langsung telepon ke kita ya. Telepon ke Iren atau ke Oscar. Tapi telepon ke Iren juga. Kalau misalnya merasa, ah aku tanya sama Cik Iren aja deh. Nanti silakan hubungin ke WA aku. Jadi ke 0821-39-1088. Oke. Kalau membahas tentang utsukushi yang bisa menahan lapar, Iren jadi kepikiran. Mengurangi nafsu makan. Ya. Aku jadi kepikiran, apakah setelah itu kan awalnya aku suka banget makan gitu ya. Lalu setelah minum usus-usi dan ikut program bla 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 ini jadi apa ya? Jadi kayak enggak suka makan gitu. Apa gimana sih sebenarnya? Atau enggak suka nyemil lah ya. Atau jadi enggak suka nyemil apa gimana? Itu akan berlangsung seterusnya atau seperti apa tuh? Ya, kembali lagi teman-teman bahwa kenapa program ini kita desain 90 hari? Kembali lagi ya. Karena memang habit manusia itu 90 hari akan berubah. Oke. Ya, jadi misalnya nih kita suka memilih enggak ya. Nanti begitu ikut program 90 hari dengan makanan yang kita tata tetap enak, tetap makan, tetap kenyang gitu ya. Teman-teman begitu makan yang lain-lain yang misalnya jatuh segala macam, teman-teman akan langsung mikir sendiri gitu. Lifestyle ya, udah bentuk lifestyle jadi, berarti. Jadi, kalau ada gak nyaman akhirnya. Jadi intinya kita butuh proses lah ya. Proses itu kurang lebih ya 90 hari tersebut. Ini juga gak bakalan keterusan seumur hidup, jadi gak mau makan. Seperti itu. Oke. Jadi intinya tetap mau makan apa aja boleh, tapi kita udah punya kayak signal ya tadi ngomong di kali ini ngomong udah ada signal aja gitu. Kok rasanya cukup lah ya, itu udah cukup seperti itu, ini seperti itu ya. Dan teman-teman harus tahu juga bahwa hampir semua orang yang mau ikut program itu kekhawatiran nomor satu paling besar itu cuma tanya, gua lapar nggak gitu, karena mereka semua takut lapar intinya. Iya. Nomor satu itu takut lapar. Kedua mereka, gua nggak boleh makan enak ya. Nah itu jadi dua ini rata-rata paling besar yang ditanyakan kita. Kadang mikirnya juga lama 3 bulan 90 hari. Tapi kalau aku sih pribadi aku bilang gini, kamu mau nggak selama 90 hari 3 bulan aja itu sehat seumur hidup. Kamu kayak ibarat life itu lifestyle dan hidupmu itu ditata ulang gitu. Karena dari kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang okay, jadi lebih bagus lagi gitu. Berarti selama 90 hari ini baik di Iren maupun di Oscar itu kan dimentorin, dibantu lah ya buat kita. Hitung-hitungannya kalau badannya Iren ini harus makannya seberapa sih gitu ya kan. Nah itu setelah lewat dari 90 hari tetap dibantu nggak? Atau sebenarnya dengan 90 hari itu akhirnya ya kembali lagi udah lifestyle gitu. Terus sama Iren sama Oscar dilepas gitu apa gimana? Oke. Jadi sebetulnya setelah 90 hari selesai hampir semuanya itu dia punya pola yang baru, punya lifestyle yang baru. Dan tentunya kita juga masih stay contact dengan teman-teman semua ya, karena kadang-kadang kita juga udah selesai program ya. Jadi kita juga ngobrol dan beberapa dari teman-teman itu pun akhirnya juga jadi mentor juga sama kita semua gitu. Jadi mentor juga ya. Nah, karena transformasinya, perubahannya kan berhasil ya. Mereka happy gitu ya, mereka happy dan mereka seneng gitu. Akhirnya teman-temannya, keluarganya, jadi tanya dia, ya, oh ya. Gimana gitu ya. Mereka akhirnya iya pada heran. Nah, makanya
kalau teman-teman ingin merubah hidup dengan transformasi ini, dengan BBCP ini, teman-teman juga boleh kontak saya juga dengan Oscar di 081-230-306-206. Oke. Nanti kita kasih ini juga ya, apa yang udah ikutan program BBCP ini. Fotonya ya, fotonya. Boleh, nanti kita tampilkan nih. Jadi kadang ada yang gini, kadang kan kita programnya kan bisa 90 hari ya, tiap bulan. Kadang ada mereka yang aku coba dulu deh. Misalnya 10 hari ya, 14. Jadi kita ada juga apa, fat loss marathon ya. Iya, fat loss marathon. Jadi dalam 10 hari itu nanti perubahannya kayak apa gitu. Oh, okay. Jadi kadang mereka nyoba dulu. Kalau 10 hari itu gila hasilnya kayak begini, mereka terus. Ada trialnya. Ada trialnya dulu ya. Terus kan pasti kita kan tiap 2 minggu atau tiap 3 minggu ya, kita biasa ukur ulang. Jadi kita ukur lagi lingkar perut, lingkar tangan, terus hip gitu ya. Terus yang paling happy itu kan kita kadang-kadang ini ketara nih, perut 2 kempesan nih. Nah, terus yang paling penting itu kan bukan begitunya juga, karena kan size kita tuh jadi mengecil. Dari yang kadang itu ada yang double XL bisa jadi X. Jadi bertahap ya, habis itu turun double dari X sampai S. Iya. Kalian kan bisa jadi XS. Iya. Jadi yang dicari cewek-cewek kan biasanya iya sih. Iya. Pokoknya aku mau belanja downsizing yang itu kecil-kecil gitu kan. Kadang-kadang kalau kayak aku gitu masih bisa pakai yang modelnya anak-anak gitu. Kita beli, size-nya masih cukup lah, masih oke nih pakai kita gitu. Tapi memang terpenting itu sih untuk Rosie ya. Itu perut sih. Jadi kalau misalnya perut ya, kalau untuk cewek, perut itu kalau perutnya besar mau pakai baju apa aja kelihatan mendut gitu loh. Kurang cantik ya. Iya. Kecuali disembunyikan. Iya. Kalau pakai baju yang los-los, kalau mau pakai yang slim fit gitu kayaknya agak gimana gitu ya. Agak kurang percaya diri. Tapi kembali lagi masing-masing orang ya, punya pandangan yang berbeda. Tapi kalau mau ngomongin tentang trial 10 hari tadi, itu free trial atau bayar ya? Benar enggak sih? Karena kan ada kelas-kelas kan. Saya kelas nari ada free trial. Itu saya bayar apa enggak sih sebenarnya? Tetap bayar ya, karena kan itu bayar. Program. Kalau di sini ini coach-nya dan apa itu tidak ada ekstra ya, tidak ada ekstra bayar lagi. Karena kan kita udah setting programnya, sudah ada usukusinya. Nanti untuk mentornya apa, coach-nya itu udah free. Jadi enggak ada additional charge gitu. Terus kan kalau misalnya kayak Rosie gini kan kelihatannya kan kurus ya. Terus tapi kan bermasalah di perutnya. Nah itu hati-hati, jadi ada beberapa orang yang seringnya merasa aku gak apa-apa tuh, badanku baik-baik aja, kurus, aku makan ngawur, makan malam-malam. Nah itu skinny fat, hati-hati, ada juga yang namanya skinny fat. Skinny tapi berlemak. Betul, jadi skinny fat itu sebenarnya kondisi di mana rata-rata seseorang itu punya semua berat badan semuanya normal. Semuanya normal betul ya, tapi dia mempunyai kadar lemak yang cukup tinggi. Seperti itu. Nah, ini orang juga ngomong namanya normal weight obesity. Normal weight obesity. Sebut ada orang nyebut juga thin fat. Thin fat. Jadi kurus, kurus, kurus dan gemuk pada waktu yang bersamaan. Betul. Bahaya banget. Nah, jadi rata-rata kalau dicek itu ya, rata-rata dia punya kadar lemaknya atau body fat itu normal. Hampir semuanya normal. Jadi batasan normal kan rata-rata kalau cewek kan 22% dari total berat badan. Nah, itu rata-rata normal. 22 sampai 24 kadang-kadang. Jadi enggak yang berlebih-lebih. Jadi bentuk ideal itu juga proporsional. Tapi begitu di MRI, misalnya kita mau MRI, itu lemak di bagian perut yang visceral fat itu terlalu over. Banyak, melebihi batasnya. Coba lihat dulu. Jadi orang selalu beranggapan bahwa kalau kurus itu resiko terhadap kena penyakit kan sedikit, kalau gemuk lebih banyak, padahal yang enggak seperti itu. Padahal hampir sama resikonya untuk yang obesitas dan skinny fat. Justru skinny fat tuh lebih bahaya ya, karena kan kita gak kelihatan. Kita merasa, kok yang gendut-gendut aja yang sakit, biasanya gitu kan. Ternyata tiba-tiba kita kolesterol tinggi lah. Betul, termasuk saya berkolesterol. Tapi emang aku tuh pernah lihat fotonya teman aku gitu ya, dia
aku nggak lupa berat spesifiknya berapa, tapi ada dia tuh awalnya beratnya let's see 43 gitu ya. Kelihatannya ya kurus-kurus aja, tapi setelah dia waktu itu aku nggak tahu dia ikut program atau enggak gitu ya, tapi mengubah pola hidup menjadi lebih sehat, beratnya tuh kepala 50-an tapi lebih firm, lebih bagus gitu lah. Ini yang maksud dengan fat itu tadi ya, kelihatan kurus tapi ternyata belum tentu sehat gitu ya. Nah tapi kalau ngomongin tentang visceral fat itu, kalau cewek emang biasanya berapa sih? Kalau cowok berapa sih? Baiknya normalnya ya? Normalnya kalau cewek biasanya 0,5 sampai 2 okay. Maksimal 4 okay. Kalau cowok biasanya 6 sampai 8 maksimalnya 10 lagi. Oke, wah kalau tadi Rosi bilang mau tes pahitnya kan? Nah. Kok akhirnya jadi takut ya? Akhirnya gak ikutan ukur dan deh daripada kepikiran ya, nih. Jadi skinny fat ini juga penyebab juga banyak, makanya hati-hati dengan orang yang kalau makan banyak gak bisa gemuk, wah ini hati-hati banget, itu hati-hati banget ya. Jadi bukan dalam arti terus untuk yang makan banyak jadi kelihatan gemuk, happy ya, enggak juga. Jadi tetap kita harus ngerti ya. Jadi penyebab skinny fat ini biasanya untuk teman-teman yang sering suka makan manis. Ya, suka makan manis atau minuman bersoda, itu banyak. Minyak jeruan. Tapi tetap kurus. Karbo. Jadi makanya kan kadang-kadang kita lihat ini, kamu kok kurus terus sih, enak banget makan nasi sampai segitu. Terus yang sering mencoba diet menurunkan berat badan, itu juga resiko kena skinny fat juga besar. Kenapa kok bisa gitu tuh? Ya karena mereka pada waktu diet mencoba, jadi kemudian pada waktu kita menurunkan berat badan, bisa menurunkan berat badan, kita nggak ngerti yang lu turunin apa. Oke. Okay. Itu benar-benar lemaknya dihabisin atau ototnya dihabisin. Oke. Okay. Nah, pada waktu orang masa kecil, udah merasa enak dia diet, ya itu dia mulai makan yang manis-manis, mulai segala macam. Kelihatannya berarti tidak naik, tapi sebetulnya dia mulai membentuk lemak baru, visceral fat. Jadi seperti itu. Penimbunan sejak lama ini ya. Jadi tetap harus ini. Atau olahraganya bisa juga terjadi skinny fat karena olahraga yang salah. Bagi bingung juga ya, olahraga bisa salah gitu ya. Nah, orang-orang yang kadang-kadang sering cukup ngomong misalnya olahraga salah, misalnya oke, gue kardio doang deh gitu. Bener kardio doang, badan mengecil, setuju gitu kan. Tapi kalau kardio terlalu berlebihan juga masa otot pun juga kan bisa ikut turun juga loh. Kita harus tahan dulu, apalagi jika dibagi dengan asupan protein. Proteinnya harus diatur juga. Jadi komponennya itu sebetulnya tidak susah, makanya ada mentor. Jadi kalau kita lagi program di BCP ini, kalau ada PT-nya itu kan lebih happy ya. Ada yang bantu ngontrolin Oke. Kita ngontrolnya juga tiap hari loh. Jadi kayak memonitor misalnya, ini waktunya breakfast, ini waktunya apa, terus makannya gini ya. Terus mereka kadang suka nanya gitu, coach boleh gak makan ini? Coach boleh gak? Ini berapa kalori nih? Ini aku makan ini aman gak? Kayak gitu. Jadi kita tetap monitorin selama program ini. Nah, cuman yang Airin masih bingung gini, kan tadi kan bilang kalau misalnya ikut program BBCP ini dengan minum sukusi, lalu dibantu juga untuk pola makannya gitu kan. Nah, nanti ada olahraganya juga gitu kan, tapi tidak harus olahraga berat, tadi sempat di-mention seperti itu ya. Nah, itu bentuk ototnya gimana sih? Jujur nih aku masih bingungnya di situ. Andaikan nih kita olahraganya jalan pagi gitu kan, kan kaki nih yang olahraga, kok bisa jadinya ototnya mungkin di tangan atau di perut tuh gimana? Oke, jadi pengaturan pola makan itu termasuk dalamnya adalah pengaturan protein. Dimakan, jumlahnya berapa, nah itu kita atur semuanya, kita tentuin, kita hitungin gitu ya, protein kebutuhannya berapa, itu penting banget. Dan masa otot yang kita grow itu adalah masa otot yang benar-benar yang untuk ngabisin kita punya lemak. Jadi jangan berpikiran masa otot itu grow jadi perangkong-perangkong gede gitu, bukan. Pada waktu sebelum program perlu naik namanya omrokarada scan atau kayak Irene ngomong untuk lihat gitu loh komposisinya nih banyakkan lemak atau otot nih gitu ya. Dengan dibantu tentunya dibantu sukusi gitu ya, dengan pola makan, ada olahraga biarpun nggak perlu berat, itu lama-lama masa otot kita akan grow. Ya tentunya balik lagi pengaturan protein pun ada di dalam program ini. Jadi masa grow, begitu masa grow, ya kan lama-lama nanti lemaknya akan terkikis juga nih, terbakar juga nih dengan masa kita gitu. Nah, kecuali nanti ingin mulai
Oscar, aku pengen pembentukan misalnya kemana-mana. Kita, yuk kita set target baru nih. Makanya setiap orang punya kebutuhan yang lain. Gak bisa kebutuhan Irene sama Rosi sama. Gak bisa, lain-lain. Tapi untuk olahraganya bebas, olahraga apa? Bebas. Intinya ada gerak lah ya. Jangan duduk aja. Olahraga jempol doang tapi nggak boleh ya. Olahraga mulut doang nggak boleh ya. Mostly kalau yang baru start itu ya cuma jalan pagi itu ya, karena sampai 1 jam gitu. Tapi kalau misalkan andaikan nih Irene pengen yang kayak benar-benar ototnya melentung-melentung gitu, mungkin sambil angkat beban itu lebih bagus ya. Betul, tapi nanti ada hitungannya dulu. Berapa ke expertnya ya. Kita kalkulasi dulu baru kita bisa ngomong. Karena bang itu sia-sia. Irene sia-sia. Untuk anak kecil gitu, kalau misalnya anaknya Rosi gitu ya, dia apa usianya yang belum remaja gitu, itu kalau mereka mau ikut program, bisa nggak mereka kayak obesitas gitu, bisa nggak atau ada range umurnya? Iya, benar. Sejak pandemi ini kan banyak anak-anak kan sukanya ngegir doang, nggak ngapain di rumah, sekolah juga sekolah online, sambil nyemil, obesitas semua gitu. Nah ini tuh aman buat segala umur. Oh gitu. Karena dari usus-usinya sendiri kan pasti aman, karena ini kan bahannya alami. Okay. Terus kalau untuk penerapan pola makannya semua juga aman, karena kan ini buat remaja boleh, buat anak-anak boleh, buat manula juga boleh. Dan kita udah ada yang ikutan juga sih, jadi umur berapa ya? 10 ya kak ya? 10 tahun ya, paling kecil 10. Ada fotonya, jadi nanti kita share fotonya. Jadi dia dari berapa? 7 bulan something gitu ya. Jadi badannya jadi bagus banget. Jadi aman buat baik yang udah 50 up, itu juga ada ya, yang 50 up itu aman, jadi buat segala umur boleh. Paling-paling ini kan kalau paling muda umur 10 tahun. Kalau sejauh ini ketika video ini dibuat ya, yang paling senior umur berapa tuh? 53. 53. Tapi kalau ikut program ini ada efek samping yang buruknya enggak sih? Efek samping buruknya satu lemari dibuang ganti. Oh, gitu. Ganti ya. Jadi saya bisa sendiri. Belanja ya di Shopee. Iya. Masuk akal. Luar biasa. Anyway, thank you banget loh buat Irene dan juga Oscar yang udah sharing. Ini mereka sekali lagi riset sendiri ya buat untuk programnya ini. Pengalaman-pengalaman yang dengan beberapa teman-teman yang dulu kita mentoring terus ya itu aku juga seneng lah masuk di bidang seperti ini ya. Seneng aja lihat perubahan orang gitu, wah jadi keren gitu. Itu membuat kita terinspirasi ya. Nah jadi ya dari situ kita mulai coba untuk serius dalam artian ya yuk kita mulai berbagi ya, kita mulai jalanin ya kan, dan syukurlah juga beberapa teman-teman yang dulu BPCP program ya jadi mentor juga dan bisa menjadikan penghasilan juga loh. Bagian dari BPCP ini akhirnya jadi penghasilan juga. Kayaknya Rosi pengen deh. Soalnya Rosi itu kan malas olahraga, tapi pengen perutnya nggak buncit. Tapi nggak boleh malas, harus tetap olahraga. Ya maksudnya olahraganya dikit lah. Kalau misalnya perut itu kan agak susah ya. Harus benar-benar nih untuk apalagi udah punya anak itu. Lemaknya itu nggak bisa hilang-hilang gitu loh. Lebih sulit. Harus nge-plank so-on lah ya. Limit lah ya, itu susah sih masih. Tapi satu lagi nih, kalau andaikan nih aku mau fokusnya buat ngecilin perut aja. Nah olahraganya itu harus fokus yang di olahraga perut atau bebas atau gimana? Kalau boleh lagi kasih bocoran nih. Harus masih banyak? Iya. Harus syukur dulu. Harus tarik gagangnya itu. Harus tahu berapa harus. Takut lo jujur. Jadi kalau misalnya mau fokus, aku mau fokus perutku, perut aja wis gitu. Tapi lemaknya masih banyak. Tapi aku enggak apa-apa deh, aku mau sit up sampai setiap hari aku sit up berapa jam gitu. Tapi percuma, semua tertutup lemak. Jadi tetap enggak bisa ngebentuk. Ya kadang-kadang tubuh enggak bisa benar-benar mau bakar lemak yang di mana gitu ya kan? Jadi harus sesuai, nggak bisa ngontrol. Oke. Hasilnya juga bagus. Sekarang zamannya modern kan ya? Iya, semua bisa. Jadi kita mentorin luar kota pun bisa. Yang jauh didekatkan. Ada metodenya semua. Intinya kita punya metode
dan kita punya pengalaman juga, ya kan? Ya, kita bisa. Sebenarnya banyak hal di BCP. Yes. Okay. So, sekali lagi buat sahabat Alkes yang mungkin mau dibantu mentor nih sama Irene ataupun Oscar, bisa menghubungi buat Irene dulu, di mana nih nomornya? Oh ya, bisa langsung WA ya, 08213910088. Oke, okay. Ya. Kalau untuk Oscar? Oke, okay. Aku di 08123030606. Yes. Lebih baik WA aja daripada DM Instagram ya. Iya. Respons. Kalau lebih WA lebih fast respon gitu. Nah, buat sahabat Alkes yang mungkin masih mau tanya-tanya juga, boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin Irene dan juga Oscar membantu jawab ya. Yang pasti yang jawab tuh Irene dan Oscar, bukan Irene dan Rosi, karena kita juga tidak expert di situ. Iya, betul. Thank you for watching. Thank you juga buat Irene dan juga Oscar. Semoga abis ini Irene dan juga Rosi ikutan. Badannya bisa firm, bisa bagus gitu lah. Masa Irene kalah sama yang udah punya anak 4? Thank you for watching, jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa untuk follow IG kita di @alatkesehatanid_official. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!